Untuk sekarang ingkang arum lan maneka warni ngrenggani Taman Wisata Song Canting ing Dusun Karangsari Desong Langgeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul. Mboten nyono gagasan dayaken pereng parten ingkang cengkar dados lalatan pertanian kangge spot foto ingkang merani menika tetelo samangke saya ngrembaka. Wisata Song Canting samangke dados salah satunggaling destinasi wisata ingkang mboten saged dipunlewengaken. Taman ingkang tumunuk ing Jalan Jogja Wonosari menika langkung mirunggan tinimbang taman sanes. Dhateng papan menika para pengunjung saged ngresepi suasana taman khas wewengkon Parden ing Ngayogyakarta. Taman ingkang pambangunanipun nelasaken dedono 100 juta rupiah menika trep kangge latar foto. Awit cumawis menika spot foto ingkang meranani jinangkepan gangsal jinis sekar. Antawisipun sekar selosia, sekar kertas dan sekar kenikir. Kangge wisata dhateng papan menika samangke taksih lelahanan. Para pengunjung cekap ngisi kotak sukarela ingkang dipun cawisaken dening para pengelola. Papan wisata ingkang dipun kepiyakaken ing pungkasan taun 2018 menika inggih salah satunggaling papan wisata ngelam-lami ing Gunung Kidul. Objek wisata Taman Song Canting dunungipun celak kalian Taman Amarilis Gunung Kidul ingkang saged dipun tempuh 1 jam saking Teleng Kidul Ngayogyakarta. Ya, Mbak ini mungkin jatuh jelaskan. Tahu informasi Mbak mengenai tempat wisata Song Canting ini dari mana? Saya itu udah apa YouTube. Mm-hmm. Ini kan terus juga ke YouTube namanya. Terus saya cari-cari ada taman. Tanggapannya seperti apa sih Mbak? Bagus sih. Mm-hmm. Tempat spotnya buat terus guanya juga. Sini dia merespon untuk guanya sangat menarik. Cuman untuk aksesnya memang masih kita perlukan untuk perbaikan. Untuk bunga di sini masih ada beberapa mas, 5 atau 6 macam seperti verusia ini, dan bunga-bunga yang seperti merah ini adalah bunga kertas, dan juga ada yang seperti yang kuning adalah bunga-bunga kenikir itu. Anjar Arditya, Jogja TV.